Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Surau ini bisa berdiri itu karena Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa datang melangkahkan kaki ke tempat ini. Itu juga karena Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa duduk, mendengarkan, memahami, dan kelak mengamalkan. Itu juga dikarenakan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja. Tiada yang layak untuk disanjung, untuk dipuji, melainkan hanya Allah semata. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi kita, yang kita semua sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mencintai istri-istri Rasul SAW. Mereka yang tidak cinta kepada istri-istri Rasul SAW, maka dipertanyakan kebenaran imannya. Telah muncul di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam sekelompok orang-orang munafikin yang menfitnah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Allah mengancam mereka dengan api neraka. Dan juga semoga salat itu bersambung untuk seluruh istri Nabi kita. Untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Khadijah yang pertama. Antum hafal nama-nama istri Nabi? Enggak hafal? Masya Allah, antum hafal. Ana mana panitia? Hadiahnya mana katanya? Masya Allah. Sini na'am. Ana disuruh bagi-bagi hadiah aja ma. Baik, antum sebutin. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Apa hubungannya sama antum? Ibu Ana. Ibu, lihat jamaah. Betul. Istri Nabi itu ibu kita. Jadi antum mau tanya apa hubungan antum sama Aisyah? Ummi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi itu ibunda orang-orang yang beriman. Khadijah. Sauda. Hafsah. Aisyah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Juwairiyah. Juwairiyah. Habibah. Ummu Habibah. Safiyah. Safiyah binti Huyay bin Akhtar. Maimunah. Maimunah, masya Allah. Udah itu. Anak kasih hadiah yang besar buat anak, masya Allah. Barakallahu fiikum jamaah. Itu istri-istri Nabi kita. Harapan kita, ya semua yang hadir di tempat ini
pulang dari masjid, kenal sama ibundanya. Sangat memalukan sekali seorang anak yang tidak tahu sama ibunya. Dan semoga sholat bersambung untuk putra putri Nabi kita, yang kita diperintahkan untuk mencintai Nabi, istrinya, anak-anaknya, dan sahabat-sahabatnya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalla untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Antum? Tanggal... Nah, jangan lihat situ. Tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 14 apa? Mei, jamaah di Padang, di Bukit Tinggi ini anak baca tulisan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Di Kitabullah disebutin di surat At-Taubah, Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan tertulis fi kitabillah, di kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Lauhul Mahfuz, itu 12 bulan. Mei enggak disebutin. Nah, Bapak mungkin bisa sebutin bulan-bulan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, Bapak. Antum. Sama. Nah, Fadhal. Muharram. Safar. Safar. Nah. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Ula. Jumadil Akhirah. Rajab. Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban sekarang? Masya Allah, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Masya Allah, jemaah. Kirim ke belakang itu jemaah. Ternyata masih ada sisa-sisa di Padang, di mana di Bukit Tinggi yang ngerti sama Kitabullah. Ini ditetapkan jemaah. Kalau kita melihat orang-orang di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi tentang kenapa rembulan itu kok berubah tidak seperti mentari. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang peristiwa rembulan ini, dari bulan kecil besar sampai jadi bulat, jadi kecil lagi. Kenapa tuh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan Muhammad kepada mereka itu yang bertanya itu. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu rembulan adalah untuk penentuan waktu dan haji bagi manusia. Waktu apa? Waktu ibadah dan waktu untuk urusan dunia. Sekarang nih, insya Allah kita puasa tahun ini tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Antum mengatakan tanggal 1 Ramadan. Tanya, sekarang bulan Syaban tanggal berapa? Maka para jemaah, tanggal 1 Ramadan. Islam beribadah menggunakan bulan-bulan. Bulan-bulan beneran. Bulan. Orang-orang kafir punya bulan Januari, Februari, sampai akhir. Mereka sebut bulan, padahal perhitungannya pakai matahari. Kita umat Islam bulan, benar bulan. Tapi pernahkah jemaah? Antum. Orang-orang jahiliyah, ketika mereka masuk Islam, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, peristiwa alam, bulan itu. Kenapa jadi bulan sabit? Lalu kenapa jadi bulat? Kemudian jadi kecil lagi. Pernahkah antum ditanya sama anak antum? Kadang-kala anak itu bertanya, Pak, kenapa ya bulan kok gak kayak matahari? Kok kecil nanti hilang?
Kita yang besar, pernahkah merenungkan hal itu? Ini salah satu kebesaran dan tanda ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin kejadian gerhana, ada anekdot yang ngomong Bapak SBY jadi presiden 10 tahun enggak bisa mendatangkan gerhana matahari. Bapak Jokowi baru berapa tahun sudah bisa datangkan gerhana. Subhanallah. Siapa yang bisa bikin gerhana? Andai kata seluruh umat manusia yang jumlahnya sekarang 7 miliar katanya, dengan seluruh teknologi yang mereka miliki, mereka hendak membuat gerhana, mereka tidak akan pernah bisa melakukan. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Dan kita berada di bukit tinggi. Bukan bukit tinggi ini. Apa? Agam. Nah, antum melihat gunung-gunung. Allah nyuruh kita melihat gunung. Untuk apa kita lihat gunung? Untuk bercocok tanam. Untuk beli tanah. Di sini berapa harga tanah? Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal. Lihat gunung-gunung itu. Kaifa nusiba wa ilal ardi kaifa sutiha. Allah nyuruh kita ngelihat agar kita bertambah keimanan kita. Agar kita semakin yakin bahwa kita yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba. Hamba. Antum gak bisa berbuat apa-apa. Antum tidak akan bisa lebih besar dari gunung. Antum mungkin bisa bikin rumah di puncak gunung. Tapi antum tidak akan bisa lebih besar dari gunung. Antum melihat bagaimana ciptaan Allah. Ibil, onta. Di Arab tuh, di Australia, di beberapa negeri yang ada unta, lihatlah bagaimana unta itu. Allah ciptakan begitu uniknya. Dan kalau kita melihat kebesaran ciptaan Allah, enggak perlu jauh-jauh kita melihat unta. Antum lihat semut. Semut itu kecil banget, bisa bergerak sendiri. Apakah manusia bisa membuat semut? Jangan yang besar-besar. Jangan antum menuntut orang bikin kelinci. Jangan menuntut manusia membuat sapi. Suruh mereka bikin semut. Mereka tidak akan bisa melakukannya. Dan kita melihat Allah Jalla Jalaluhu menciptakan jutaan semut. Dan jutaan semut itu dibunuh sama manusia, Allah ciptakan lagi. Dan tidak berhenti Allah menciptakan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada tanggal 7 Sya'ban 1437 Hijriah kita berkumpul di surau apa namanya? Asy-Syari'ah. Antum. Berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Yang di belakangnya? Gak tahu. Nah, antum. Nah. 1426 Hijriah. Hijriah. Rasul SAW meninggal tahun berapa? 11 Hijriah, Masya Allah. Kirim ke sana. Kenapa kita perlu ingat dengan tanggalan Hijriah? Karena di tanggalan ini izzatuna, kejayaan kita ikut tanggalan Hijriah. Tatkala Kamal At-Tatruk, siapa yang kenal sama Kamal At-Tatruk? Ada yang kenal sama Kamal At-Tatruk? Yang disebut At-Tatruk itu bapaknya Turki dan orang-orang Turki enggak suka disebut dia Kamal At-Tatruk. Dia bukan bapaknya orang-orang Turki. Ketika dia menguasai pemerintahan, yang pertama dia lakukan mengganti kalender Hijriah.
Selama umat Islam pakai kalender Hijriah, orang Islam akan kembali. Ini kejayaan mereka selama 1437 tahun. Adakah sebuah peradaban yang telah bertahan 1437 tahun? Tatkala seorang dosen sejarah, kalau nggak salah di Amerika sana, dia jelasin kepada murid-muridnya, kalian tuh kalau mau ngomong peradaban, jangan ngomong peradaban Amerika. Amerika ini baru berapa tahun umurnya? Berapa tahun umurnya? Kalau ingin tahu peradaban, pelajari peradaban Islam. Itu dosennya non-muslim ngomong kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri. Dan dengan kembalinya umat Islam kepada penanggalan Hijriah, insya Allah kembali kejayaan mereka. Dan dimulai dari kita, jemaah. Kita nih, jangan nyuruh orang lain. Ya Ustaz, kita kan di Indonesia. Nah, antum di Indonesia dan antum muslim. Dan di Indonesia ini mayoritas muslim. Berapa persen umat Islam yang ada di Bukit Tinggi? Bukan di Bukit Tinggi, di Agam. Berapa persennya? 100%. Masya Allah. Mendekati 100%. Alhamdulillah. Kalau yang mendekati 100% di rumahnya, penanggalannya Hijriah. Yang punya perusahaan, gaji pegawainya pakai Hijriah. Gaji pegawainya pakai kalender Hijriah. Atau yang menerima gaji pakai kalender Hijriah. Jamaah. Yang 99% muslim kayak gini nih. Gak ada yang terima gaji pakai kalender Hijriah. Hah? Terima gaji Hijriah, Masya Allah, anak kasih hadiah. Terima gaji Hijriah dia. Keinginan sendiri apa perusahaan? Oh, perusahaan, Masya Allah. Ada orang kalau pakai terima gaji Hijriah, Insya Allah. Mau gak mau dia ingat tanggal Hijriah. Karena hitungannya gaji. Dia ditanya sama istrinya. Bang, kapan gajian bang? Belum. Tapi jamaah itu sebagai buktilah kita mencintai Islam. Kebanyakan di antara kita mengaku beriman. Dan tema kita hari ini, masihkah diriku beriman? Apakah kita merasa masih mukmin? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Ana izin minum dulu jamaah, Masya Allah. Gelas di Agam gede-gede kayak gini sih. Masya Allah. Zakullah. Para jemaah umat manusia mengalami kemajuan. Dulu anak tahunya ini toples. Dulu waktu anak kecil gitu kan. Tapi enggak tahu di Agam udah jadi gelas gitu. Banyak kemajuan. Kembali ke pertanyaan kita. Masihkah kita beriman? Banyak terjadi perubahan. Semakin modern umat manusia. Dulu orang berpakaian susah. Di masa Belanda. Ana masih ingat cerita orang-orang dulu. Kita pakai celana dari kain goni, dari karung goni, itu mereka gunakan celana. Makan beras hanya untuk orang-orang kaya. Penduduk yang miskin, mereka makan singkong. Yang singkong itu diawetkan sampai berwarna hitam. Itu yang mereka makan. Orang-orang bekerja, tapi bukan untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk penjajah yang memang berkeinginan untuk menghancurkan negeri kita. Selama 350 tahun kita dijajah.
Lalu kita merdeka. Lalu alhamdulillah mulai banyak madrasah-madrasah. Mulai orang-orang sekolah. Mereka dapat ilmu. Kemudian beberapa mungkin 20 tahun terakhir ini banyak di antara kita yang semakin mengenal Islam. Yang dulunya enggak sholat, kemudian dia sholat. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, kemudian dia mulai rutin 5 waktu sholat. Yang dulunya dia melakukan riba, dia mulai meninggalkan riba. Pergaulan bebas dia tinggalkan, tapi jumlah yang seperti ini masih sedikit. Kita yang sudah ngaji pun pantas bertanya, apakah setelah bertahun-tahun aku ngaji, pantas aku disebut muslim? Layak aku disebut mukmin? Atau jangan-jangan kita hanya berpura-pura jadi orang Islam? Para jemaah yang hadir di masjid ini atau di surau ini, apakah semuanya muslim? Jemaah, insyaallah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berceramah di Masjid Nabawi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di saf pertama, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat yang mulia. Tapi ternyata di balik saf-saf mereka, di sela-sela saf mereka, ada orang-orang yang pura-pura beriman. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafikin, mereka melihat ayat-ayat Allah turun, mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandangin tuh wajah Nabi, mereka datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis Nabi, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang munafikin. Kalau di masa itu ada yang munafik, bagaimana di masa kita? Yang dikatakan 90% muslim masyarakat agama. Yang Indonesia. Yang memiliki orang besar muslim, orang pertengahan muslim, orang kecil muslim. Apakah benar Islam mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu menuduh orang. Tapi bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri agar kita tidak termasuk orang-orang munafikin. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi, beliau berkata, kadal Quran an yakuna kullahu fi sya'nihim. Hampir saja Al-Quran itu isinya semuanya tentang orang-orang munafik. Dari banyaknya Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Apa kata Ibnu Qayyim? Likathratihim ala dhahril ardi wa fi ajwafil qubur. Karena banyaknya orang-orang munafikin yang masih ada di muka bumi, atau sebagian sudah berada di perut kuburan mereka. Maka hari ini kita perlu merenungkan untuk diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Munafiqun. Tatkala Allah ceritakan, idza ja'akal munafiqun, ketika datang kepada engkau orang-orang munafiqin, nashhadu annaka la rasulullah. Mereka mengatakan, nashhad, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Subhanallah. Allah tahu mereka bohong. Lisan mereka mengatakan syahadat di depan Nabi. Jadi syahadatnya itu bukan kayak kita. Kita enggak pernah ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bersyahadat datang ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersalaman dengan Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang mereka? Humul adu fahdharhum. Qatalahumullah anna yufakun. Mereka adalah musuh. Hati-hati kalian menghadapi mereka. Kemudian di surat An-Nisa ayat 145.
Allah bercerita tentang orang-orang munafikin. Dan sebelum di surat An-Nisa, antum kalau baca surat Al-Baqarah, Allah cerita di surat Al-Baqarah, itu surat kedua dalam Al-Qur'anul Karim. Pulang dari sini dibaca tuh. Dan dibaca artinya. Karena terus terang banyak umat Islam yang membaca Al-Qur'anul Karim ya hanya beberapa surat saja dan tanpa memahami artinya. Bagus membaca Al-Qur'an, alhamdulillah. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an dari pertama sampai akhir, kita akan memahami siapa sebenarnya orang-orang yang beriman. Allah sebutin tentang orang-orang beriman, kemudian Allah sebutin tentang orang-orang kafir, lalu Allah ceritakan orang-orang munafik. Dan di surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Ada di dasarnya api neraka. Munafik, sholat, sholat orang munafik. Jangan dibilang gak sholat, ke masjid, ke masjid. Di masa Rasulullah mereka datang ke masjid. Orang-orang munafik. Sedekah, sedekah. Bangun masjid, bangun masjid. Kita akan lihat sebentar lagi sifat-sifat orang munafikin. Jangan dipikir orang munafikin itu gak pernah sholat, gak pernah bangun masjid, gak pernah nyumbang-nyumbang. Omongannya bagus mereka. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Orang munafik baca Al-Quran. Baca Quran. Jadi imam, jadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an karrihana rihuha tayyib wa ta'muha murr." Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti rehana. Rehana itu para jemaah, antum kalau bisa merapat dikit lah. Ini masih ada yang kosong, kesian yang di belakang nggak bisa masuk. Insya Allah orang yang melebarkan tempat nggak termasuk orang-orang munafikin. Bulu amin. Mudah-mudahan. Tapi yang diam bergerak Ustaz, ya nggak munafik juga, insya Allah jemaah. Nah. Alhamdulillah sawahnya masih kosong jemaah. Bisa duduk di sana. Baik, merapat ke depan jemaah. Ini masih ada tempat, kalau bisa ke depan adik-adik. Iya. Kembali kepada orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'anul Karim. Seperti apa? Seperti rehana. Rehana itu tumbuhan di Arab. Kalau sekarang mereka menamakan di Indonesia ini ada tumbuhan yang dibuat lalapan biasanya. Kemangi. Contoh kemangi. Kemangi namanya di sini bahasa Jawa. Apa? Daun kemangi. Tahu daun kemangi? Nah, di Arab sekarang disebut rehana karena aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Munafik yang baca Quran kayak gitu tuh. Kayak rehana, tumbuhan yang aromanya wangi tapi dicoba pahit rasa. Kalau orang munafik yang enggak baca Quran, ada orang munafik yang enggak baca Quran. Dia itu seperti hamdalah. Pak muhamur au khabith wa rihu hamur. Seperti hamdalah. Hamdalah itu di padang pasir itu ada sebuah tanaman bulat-bulat dia itu, menjalar, kecil bulat-bulat. Itu antum pegang sampai ada istilah orang Arab, kalau wanita hamil pegang itu bisa keguguran. Karena baunya itu pahit, jemaah. Aromanya pahit. Aromanya pahit, enggak enak, rasanya lebih pahit. Itu orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an. Tapi yang ingin saya sampaikan, orang munafik juga baca Quran. Sehingga aku
senang baca Quran, Ustaz? Ya, orang munafik ada yang suka baca Quran. Ada mungkin yang hafal Al-Quran? Ada. Kita lihat As-Salafus Shalih. Suri tauladan kita itu adalah para sahabat Nabi. Adalah para tabi'in. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Itu yang kita contoh. Bagaimana ketakutan mereka dengan kemunafikan? Mereka sangat takut dengan kemunafikan. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini dari sahabat Nabi yang namanya Handola. Bayangkan, barusan kita sebutkan orang munafik yang enggak baca Quran kayak Handola. Jadi antum kalau lihat namanya orang-orang Arab dahulu di zaman jahiliyah, itu namanya menakutkan. Sokhr. Batu artinya. Ada yang namanya Sariq, pencuri. Ada yang namanya Sariq bin Zalim. Sariq namanya, bapaknya namanya Zalim. Kemudian antum akan kenapa? Apa rahasia mereka memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang seperti itu? Ada yang namanya Hazan, susah. Ada yang namanya Haidarah, macan. Mereka mengatakan ketika tanya, ente kenapa? Kok memberikan nama kepada anak-anak ente dengan nama-nama yang buruk, yang menakutkan? Tapi kalau pembantu-pembantunya, budak-budaknya itu dikasih nama-nama yang indah. Namanya Bilal, namanya Hasan, namanya Yasir, namanya Ammar, nama-nama yang indah. Apa kata mereka? Kita ngasih nama anak kita ini buat musuh-musuh kita. Karena mereka suka perang. Jadi ketika tahu siapa komandannya, Handola. Wah, kata dia, pahit nih, bahaya. Mereka seperti itu. Tapi kalau ngasih nama budak-budak mereka, budak-budak itu kita kasih nama buat kita. Maka kita kasih nama Hasan. Kita panggil ya Hasan, itu kan baik artinya. Ini riwayat dari Handola. Ada yang tahu keutamaan Handola? Anda mau kasih hadiah. Siapa sahabat Nabi Handola? Dia memiliki keutamaan yang begitu agung. Jamaah. Ya. Itu ada yang jauh di situ angkat tangan. Nah, antum. Fadhal. Masya Allah, fadhlak. Satu-satunya sahabat yang ketika mati dimandikan oleh malaikat. Antum bisa bayangin, generasi terbaik dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Handola itu terkenal dengan nama Ghasilul Malaika, yang dimandikan oleh malaikat. Handola mengatakan, laqiyani Abu Bakar. Faqala kaifa anta ya Handola? Aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar, lalu Abu Bakar tanya sama aku, gimana kondisimu wahai Handola? Kata Handola, nafaqa Handola. Handola munafik. Kayaknya munafik aku ini. Itu kata Handola. Qala subhanallah, ma taqul? Abu Bakar bertanya, subhanallah, apa yang kau omongkan ini? Gimana kau mengatakan munafik? Qala, kata Handola, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudhakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya'in. Fa'idha kharajina min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Afasna al-afzwaj wal-awlat wal-bay'at fanasina kathiran. Kata Allah, kita ni kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kita dengan surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu di depan kita. Lupa kita dengan dunia kita. Kita ingin masuk surga dan ingin menjauh dari neraka. Tapi kalau kita udah pulang, udah kumpul sama istri, kumpul sama anak, sibuk dengan dunia kita, dengan kebun kita, dengan kita banyak lupa dengan surga dan neraka.
Ini kata Hanbalah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Qala Abu Bakar fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, sama. Aku sama engkau sama kayak gini nih. Kalau gitu, yuk kita laporan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi itu. Jamaah, seharusnya seperti itulah seorang muslim. Ketika ada problematika, ada masalah, ya datang kepada ulama. Para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berceritalah. Alhamdulillah. Apa yang tadi disebutkan itu diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr. Kalau kalian itu terus-terusan seperti ketika berada di tempatku atau berada di tempat zikir, tempat mengingat atau diingatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tetap seperti itu, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau kalian kayak gitu, maka malaikat akan salaman sama kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan. Kenapa? Malaikat berarti. Kalau orang itu tetap kondisinya imannya tetap enggak bertambah enggak berkurang, malaikat sudah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hanzalah, "Walakin ya Hanzalah sa'atan sa'ah." Wahai Hanzalah, ya begitulah Hanzalah. Sesaat kita seperti ini, sesaat kita kembali ngaji, makanya kita kenapa enggak boleh lepas dari pengajian. Kita tetap harus datang. Karena nanti pulang dari pengajian ini kita mungkin semangat. Seakan-akan dapat suntikan dana. Masya Allah, dapat bawa pulang. Berapa lama bertahan? 2-3 hari? 4 hari mulai kita lupa. Maka datang lagi cari suntikan. Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka takut kepada kemunafikan. Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia bercerita. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang diberi rahasia yang tidak diberikan kepada sahabat lain. Hudzaifah itu memiliki catatan nama orang-orang munafikin. Jadi dia tahu Nabi pernah menebarkan rahasia ini kepada Hudzaifah. Fulan munafik. Fulan munafik. Fulan munafik. Namanya disebutin. Dan itu atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita enggak bisa kita sekarang mengklaim fulan munafik. Dulu ada wahyu. Kata Hudzaifah, pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diminta untuk mensolatin jenazah. Maka dipegang sama Hudzaifah. Faqultu ijlis ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin, duduk sini. Fa innahu min ula'ik. Kau jangan ikut. Dia ini termasuk orang-orang munafik. Kau jangan sholatin dia. Umar mendengar itu, langsung dia mengatakan kepada Hudzaifah, nasyattuka billah ana minhum. Aku meminta dengan nama Allah, apakah aku termasuk orang-orang munafik yang disebutkan Nabi Muhammad SAW? Umar takut. Antum tahu siapa Umar? Dia yang menaklukkan Persia. Dia yang menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Dia yang akhirnya terbunuh di mihrab ketika sholat, ketika jadi imam. Yang dikatakan ada garis hitam di wajah Umar bin Khattab. Dia yang seperti kalangan orang biasa walaupun dia Amirul Mukminin. Pernah Umar bin Khattab ini, kalau enggak salah ketika perang Qadisiyah. Iya. Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang. Menjadi komandan melawan orang-orang Persia. Jumlah kaum Persia sangat besar sekali. Dikatakan hampir 120 ribu. Sedangkan umat Islam sekitar 30 sampai 50 ribu.
Umar bin Khattab setiap hari itu keluar dari kota nunggu orang datang memberikan berita menang atau kalah umat Islam. Yang ditunggu berita baik tentunya. Sampai berhari-hari menang umat Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ngirim orang untuk memberikan kabar gembira kepada Amirul Mukminin bahwa Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Datang ini satu orang dari kejauhan dengan naik onta atau naik kudanya. Dia menuju ke dalam kota Madinah. Kata ditanya sama Umar bin Khattab, kata dia, "Ente dari Sa'ad bin Abi Waqqas?" kata dia. "Iya," kata dia. "Gimana berita umat Islam?" kata dia. Orang ini tidak peduli dengan orang yang bertanya tadi. Dia terus jalan. Terus jalan diikutin, "Bagaimana berita kondisi umat-umat Islam?" kata dia. "Abshir, umat Islam Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam." Umar ini lari, nih orang naik onta. Umar lari di bawahnya. Nih orang nyari Umar. Sampai dalam kota, orang-orang kan menyalami Umar bin Khattab. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Baru orang ini sadar. Turun dia. "Kenapa kok gak ngasih tahu aku tadi? Dari tadi," kata dia. Apa kata Umar bin Khattab? "La alaika ya akhi." "Gak apa-apa wahai saudaraku," kata dia. Saudaranya Umar bin Khattab. Umar takut dia munafik. Apalagi kayak kita. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Muhammad ibn Sulaim Abu Hilal, dia bertanya kepada Abban al-Hasan, "Ya Abban, hal takhafu nifaq?" Wahai Abban, apakah kau takut dengan sifat munafik? Apa kata Abban? "Wa ma yu'minuni aw wa ma yu'minuni wa qad khafa Umar radhiyallahu." Gimana aku akan aman dari sifat munafik? Umar aja takut. Dan itu bukan hanya Umar bin Khattab. Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika. Seorang tabi'in. Dia mengatakan, "Adraktu thalathina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijumpai itu Aisyah, Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang mulia. Dia berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Semuanya takut kena munafik. Cuma enggak main-main masalah sifat munafik. Kita yang sholatnya jarang, sholat sunnahnya apalagi. Ma'asyir muslimin rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min, wa ma aminahu illa munafiq." Tidaklah orang takut tertimpa kemunafikan kecuali dia orang mukmin. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali dia tuh yang munafik. Tatkala dia merasa aman, hadzal munafiq. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Coba kita lihat sifat-sifat munafik ini. Apa aja? Dan ingat sifat-sifat munafikin ini ya, agar kita berhati-hati dengan orang-orang munafikin. Dan kita juga berhati-hati dengan diri kita. Di surat Al-Munafiqin, Allah menurunkan surat khusus namanya Suratul Munafiqun. Antum baca di situ. Ada sifat-sifat yang cukup panjang. Saya akan berusaha menyebutkan beberapa sifat saja. Sebagian ulama mengumpulkan sifat munafikin itu sampai 40 sifat. Ada yang sampai 50 sifat orang-orang munafikin. Yang kita hafalkan ayatul munafik 3. Tanda-tanda orang munafik 3 itu. Idza haddatsa kadzab
kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat dia berkhianat. Orang munafik itu ngomongnya manis, tubuhnya masya Allah. Nanti kalau lihat orangnya, kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqawlihim. Kalau engkau melihat perawakan mereka, raga mereka, masya Allah, engkau akan takjub. Mungkin pakaian, mungkin dari sisi penampilan. Wa yaqulu, kalau dia berceramah, kalau dia berpidato, kalau dia ngomong, tasma liqawlihim, kau akan dengarkan, karena omongannya itu enak. Subhanallah. Tapi ternyata Allah mengatakan humul adu, mereka itu musuh. Yang kedua, usaha menutupi kemunafikannya dengan amal soleh. Tadi kita sebutin, orang munafikin itu bangun masjid. Bangun masjid. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira tahun ke-9 Hijriah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke medan perang Tabuk, itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Sebagian orang-orang munafikin terpaksa enggak ikut. Kenapa? Karena terlalu jauh dan musim panas. Sebelum perjalanan itu, orang-orang munafikin bangun masjid. Dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam musyawarah. Ya Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita ini mau bangun masjid. Masjid itu kenapa kita bangun? Karena ada orang-orang tua di sekitar kita, orang-orang yang sakit, yang mereka susah kalau harus ke Masjid Quba. Maka kita kepingin bangun masjid itu di dekat kampung situ, sehingga orang-orang masih bisa sholat ke masjid. Ini alasan orang-orang munafikin. Kata Rasul, enggak apa-apa bangun. Bangun mereka. Setelah selesai bangun, datang mereka lagi kepada Rasulullah SAW. Dulu bangun masjid gak lama jemaah. Seminggu jadi. Sebulan jadi. Karena bangunannya gak pakai cor-coran wala apa. Cuma batu bata, tiangnya dari pohon kurma tinggal pasang, atapnya dari pelepah kurma, selesai. Mereka bangun. Selesai, mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ingin kau sholat di masjid kita, biar dapat barokahnya kita. Rasulullah SAW, iya nanti aku sholat. Cuma aku sekarang lagi mau berangkat perang. Rasulullah SAW, jadi pulang dari perang nanti aku akan mampir ke masjid kalian dan akan sholat. Bayangkan. Rasulullah SAW gak tahu kalau mereka itu orang munafikin. Kita kan hanya menghukumi orang dari zahirnya. Nabi dapat informasi nama-nama tertentu. Dan mereka mengangkat imam, ada imamnya. Diambil imam dari sahabat yang banyak hafalan Qur'annya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, sebelum masuk kota Madinah, turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 107. Allah mengatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Dan orang yang bangun masjid tujuannya apa? Diraran, untuk membahayakan umat Islam, untuk memecah belah umat Islam, untuk mengumpulkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, dikumpulin di situ, sehingga mereka punya komunitas tersendiri. Mereka akan bersumpah kepadamu, demi Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan. Bahasanya itu pencerahan. Kita ingin kebaikan. Demi untuk pencerahan untuk umat Islam. Bahasa-bahasa kayak gitu. Tadi udah dikatakan sama Allah, kalau mereka ngomong, kau akan dengar omongan mereka. Nabi SAW pun mendengarkan omongan mereka. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka dusta. Itu kesaksian Allah SWT. Ingat,
Jadi orang munafik juga berbuat baik. Bangun masjid, bangun masjid. Bangun sekolahan, bangun sekolahan. Kemudian yang ketiga, dia itu orang-orang munafik itu orang-orang yang bodoh. Allah menyebutnya safih. Safih itu mungkin lebih artinya kepada goblok. Orang-orang munafikin itu orang-orang yang goblok, tapi kalau diajak beriman dan suka menggoblokkan orang Islam. Orang munafikin, dia merasa tidak goblok dan suka menggoblok-goblokkan umat Islam. Mana buktinya? Di surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama aman ka, berimanlah kalian seperti berimannya sahabat-sahabat Nabi. An-Nas, manusia yang ada pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi. Ini perintah kepada orang-orang kayak imannya para sahabat. Apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Kata mereka, apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang goblok? Ini Allah sebutkan di Al-Quran Karim. Mereka ketika diajak beriman, berislam seperti islamnya para sahabat, mereka menganggap sahabat-sahabat goblok semua. Kita nih yang pintar. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamu. Sebenarnya mereka itu yang goblok kata Allah. Tapi mereka tidak mengerti. Maka kita lihat. Jangan sampai kita suka menggoblok-goblokkan saudara kita yang beriman. Dilihat orang suka ke masjid. Kata dia, ada apa sholat di masjid? Di rumah, kata dia. Islam itu agama yang mudah. Bahasanya kayak gitu. Dia menganggap nih orang goblok. Orang yang ke masjid itu goblok. Seakan-akan. Subhanallah. Banyak amalan-amalan sunnah sahabat yang dianggap oleh sebagian orang amalan-amalan pembodohan kepada umat. Padahal itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang munafikin ini akan berpihak kepada orang-orang kafir. Ana izin minum dulu jemaah. Boleh Ustaz. Berpihak kepada orang-orang kafir. Ngakunya muslim. Jamaah. Apa ada burung dara kumpul sama burung hantu? Ada. Ada enggak? Di sini katanya ada kebun binatang. Pernah ngeliat tuh kebun binatang, burung hantu kumpulin sama burung dara? Enggak mungkin. Burung dara kumpulnya sama burung dara. Burung hantu sama burung hantu. Tapi yang jadi masalah, burung hantu pura-pura jadi burung dara. Subhanallah. Allah SWT menceritakan orang-orang munafik ini berpihak, senantiasa berpihak kepada orang-orang kafir. Coba antum lihat di surat An-Nisa ayat 138-139. Allah mengatakan basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafiqin. Jamaah, antum lihat ayat ini turun, orang munafik tuh ada tuh bersama sahabat Nabi. Ini dibacakan kepada mereka, mereka ada di masjid. Dibacakan. Kumpul mereka. Tapi kalau sudah hati tertutup, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alim, bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai teman-teman mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Dia tinggalkan orang Islam. Orang mukmin ditinggalkan. Kumpulannya sama orang kafir.
Tadi kita katakan burung hantu kumpul sama burung hantu. Tapi ente ada satu burung dara kumpul sama burung hantu, habis dimakan tuh sama burung hantu. Ayabtaghuna indahumul izza. Nih. Camkan hal ini. Allah mengatakan, apakah tuh orang-orang yang kumpul sama orang-orang kafir, yang mengharapkan kehormatan dari orang kafir, mereka mengharapkan kejayaan, kemuliaan, kehormatan dari mereka. Mereka cari kehormatan dan kejayaan buat Islam, buat mereka. Fa innal izzata lillahi jami'an. Yang namanya kejayaan itu hanya milik Allah semata. Kehormatan itu hanya milik Allah semata. Kau mau cari kehormatan dari orang-orang kafir? Ini sifat orang munafik dari dulu. Kayak gitu tuh. Selalu belain orang kafir. Kalau orang kafir benar, dibelain. Tapi yang jadi masalah, mereka meninggalkan orang-orang mukmin. Sebagian menggoblok-goblokkan orang mukmin, lalu kumpul sama orang kafir. Ma'asyil ikhwar rahimakumullah. Antum ingat kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia datang ke Masjidil Aqsa, naik onta bersama budaknya, atau naik kendaraan apalah. Dulu kendaraannya kalau enggak onta, keledai, kuda. Dalam perjalanan itu ada yang tanah-tanah yang becek, yang menuntut orang itu untuk turun, cari jalan lain. Umar ketika masuk ke Masjidil Aqsa, pas orang-orang lagi nyambut dia. Dalam kondisi turun dari kendaraannya. Disebutkan sandalnya dipegang pada waktu itu. Karena takut kakinya atau sepatunya itu basah. Kata Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, kau ini lagi disambut sama orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro ketika yang mau ngasih kunci itu. Orang-orang non-muslim. Ah, kok pemandangannya kurang gimana tuh? Oh, kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma btagaina al-izzata fi ghairihi azallana Allah. Kita kaum Abu Ubaidah, kita ini masyarakat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dulu kita ini jahiliyah, dulu kita enggak ngerti apa-apa, lalu datang Islam, kita dimuliakan dengan Islam. Dan siapa yang mencari kehormatan dan kemuliaan di selain Islam, azallahullah, pasti Allah hinakan. Pasti Allah hinakan. Jadi kalau orang-orang Islam cari kehormatan dari orang kafir, Allah akan hinakan dia. Ma'asyiral ikhwah, sifat yang selanjutnya. Orang-orang munafikin itu senang kalau umat Islam kalah. Senang. Dari dulu mereka tunggu-tunggu kekalahan umat Islam ketika perang umpamanya. Harapan mereka itu kalah. Allah menyebutkan hal ini di surat An-Nisa ayat 141. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafikin adalah orang-orang yang selalu menanti-nanti kekalahan kalian. Fa in kana lakum fathun minallah, qalu alam nakum ma'akum. Ketika kemenangan Allah berikan kepada umat Islam, apa kata orang munafik, orang munafikin? Mereka datang ke orang Islam, mereka datang ke Rasulullah SAW, mereka datang kepada para sahabat. Ana kan sama kalian, ana kan dukung kalian. Ini kata orang munafik. Lalu wa in kana lil kafirin nasibun, qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalau kemenangan buat orang-orang kafir, ada bagian kemenangan buat orang-orang kafir. Datang orang munafik ke orang-orang kafir, kita kan dukung kalian. Makanya mereka itu gak jelas bersama siapa. Yang jelas mereka nunggu kekalahan umat Islam. Dan mereka berbahagia dengan kekalahan umat Islam. Kalau umat Islam menang, sedih jemaah. Ada salah satu orang liberal yang tobat, dia cerita, dia menulis tobat dia, seorang perempuan. Anak ini bingung ketika dia belajar liberal itu. Kalau umat Islam di Palestina menang, anak sedih. Kalau umat Islam kalah, anak seneng.
Kalau ada umat Islam yang dibom sama Israel umpamanya, perkampungan Palestina dibom sama Israel, Anda biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang Yahudi yang dibunuh oleh umat Islam, Anda jadi kepingin belain. Kadang-kadang gak sadar ya. Tapi udah terbentuk seperti itu hatinya. Dia itu tidak suka dengan kemenangan Islam. Apalagi Islamnya Rasulullah SAW. Nggak suka mereka. Mereka mau bikin Islam dengan gaya sendiri. Yang jelas bukan Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang munafikin itu suka merusak barisan umat Islam. Gak suka umat Islam akur. Gak suka. Hati-hati. Kadangkala di tengah-tengah kita nih, ada orang yang memang kerjanya merusak. Ada Ustadz Fulan sama Ustadz Fulan. Dia cuma dengerin kajian Ustadz. Oke. Ya. Selesai kajian nanti datang ke Ustadz. Ustadz. Ana denger Ustadz Fulan ngomong kayak gini. Gimana menurut Antum tuh? Dia nih tujuannya cuma merusak. Kalau orang yang memang mau bertanya, beda. Dia memang punya satu permasalahan. Ustadz, dia gak akan ngomong Ustadz Fulan, gak akan ngomong Ustadz Fulan. Dia akan bertanya, Ustadz, kok anak kayaknya kurang pas. Permasalahan kayak gini gimana nih Ustadz? Oh gitu Ustadz. Taib zakla her Ustadz. Dia memang tujuannya untuk dapat ilmu. Tapi ada orang yang tujuannya memang merusak. Supaya gimana nih umat Islam nih gak bersatu. Hati-hati. Itu kadang-kala terjadi. Maka dari itu orang-orang munafikin kalau ikut perang. Ikut perang. Tapi bukannya malah membuat semangat. Malah mengembosi semangat umat Islam. Kemudian mereka suka mencela amal soleh. Kalau ada orang berbuat kebaikan. Semakin baik Islamnya, tadi contohnya awalnya gak pernah ke masjid, terus ke masjid. Awalnya jarang puasa sunnah, terus puasa sunnah. Awalnya kumpul sama cewek-cewek, kemudian dia gak mau lagi kumpul sama cewek-cewek, dia menghindar. Biasanya nanti akan muncul orang-orang yang mencela orang ini. Allah berfirman di surat Taubah ayat 58. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ fa in utu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhathun. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang suka mencelamu dalam sedekah. Kalau dikasih senang, kalau enggak dikasih mencela. Lalu kalau ada orang Islam berbuat amal, orang Islam kan enggak semuanya kaya. Mungkin ada yang mampu sedekah sedikit, enggak banyak. Itu dicela sama mereka. Kalau sedekah banyak tetap dicela. Jadi sedikit bersedekah dicela. Banyak bersedekah dicela. Kalau sedikit katakan ini buat apa enti duit segini? Enti bawa sendirilah. Kalau banyak, oh riya fulan tadi. Subhanallah. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 79 tentang kisah ini. Maka para jemaah, kita bicara sedekah. Biasanya kalau ada kotak amal, sebagian orang sedih. Lihat, aduh datang lagi kotak amal. Tadi warna merah udah lewat. Ini warna hijau ini, ada berapa kotak amalnya? Anda lihat kotak amal itu diganti-ganti warnanya. Kadang-kadang orang, aduh lewat lagi kata dia. Tapi kebanyakan kotak amal itu isinya 1.000-2.000 untuk melihat. Nah, padahal kita jamaah tuh yang kita celengin. Itu sebenarnya yang lewat tuh, itu celengan kita. Mudah-mudahan surau ini cepat jadi itu. Baik. Jadi orang munafikin kalau ngelihat antum sedekah 1.000, 1.000 buat apa? Buat parkir sana. Nah, kalau banyak, Allah, fulan ini pamer ingin para jemaah. Itu kerjaan orang munafik. Jadi enggak akan selamat orang Islam kena orang munafik. Mundur kena, maju kena. Ya udah enggak usah diurusin mereka. Enggak usah diurusin. Kita beramal lillahi ta'ala. Kemudian orang-orang munafikin suka menunda-nunda sholat. Kadangkala ada orang-orang yang sebagai tokoh
Islam. Ilmunya banyak, bahasa Arab pintar, bahasa Inggris mungkin pintar ya. Pokoknya dikatakan. Tapi kau lihat ketika waktu sholat dia suka nunda-nunda sholat. Sampai ada seorang ustadz bercerita, dia berangkat ke salah satu rumah tokoh liberal. Udah adzan ini, ayo kita sholat. Oh gampang nanti sholat, gampang. Menggampangkan sholat. Kita yaudahlah kita ngobrol dulu lah. Subhanallah. Bukan ngobrolnya yang ditunda, tapi sholatnya yang ditunda. Berapa menit sih sholat? Dan kita lihat nih, yang di perusahaan-perusahaan. Kadang kala mereka mengadakan meeting, rapat, macam-macam. Banyak di antara mereka yang ikut rapat itu kira-kira 90% muslim. Sulit mereka mau motong rapat, azan dulu. Kepada yang non muslim kita toleransi ya. Kita toleransi. Ini umat Islam mau sholat gitu kan. Ada gak kayak gitu jemaah? Gak ada, yang ada toleransi sama yang non muslim. Kita selalu dituntut toleransi sama yang non muslim. Emangnya non muslim gak toleransi sama kita? Apa sih beratnya motong rapat 10 menit? Untuk apa? Untuk sholat. Para jamaah kita sholat ini sama yang menciptakan kita nih. Potong, bismillah sholat. Orang-orang munafikin suka menunda sholat. Di sini disebutkan dari seorang sahabat Nabi, Al-Ala bin Abdurrahman. Seorang tabi'in berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di Basrah, ketika orang-orang selesai pulang sholat, dari sholat duhur di rumahnya Anas bin Malik. Rumahnya itu di dekat masjid di Basrah sana. Berjumpalah Ala dengan Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik bercerita. Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tentang orang yang sholat di akhir waktu. Sholat asar di akhir waktu. Nunggu hampir matahari terbenam dia baru sholat. Rasulullah SAW mengatakan, tilka salatul munafiq. Itu salatnya orang munafiq. Yajlisu yarqubu syams. Dia duduk nunggu matahari terbenam. Dia perhatikan. Maksudnya duduk bukan dia duduk nunggu matahari terbenam. Enggak. Dia mungkin rapat, dia mungkin ngobrol. Dia kumpullah. Nunggu matahari terbenam hatta idza kanat baina qarna syaitan, ketika mataharinya sudah berada di antara dua tanduk syaitan, qama, baru dia salat. Fana qarar, waktunya sudah mau habis, yuk salat. Harus salat kayak gitu. Jadi memang ditunggu, hati-hati. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya cuma sedikit. Kemudian sifat orang munafik ini suka tersebar atau dia menyukai tersebarnya kemungkaran. Perzinaan, pornografi, porno aksi, antum hati-hati. Ada orang-orang yang suka muslim, tapi suka ngundang penyanyi-penyanyi dangdut. Nah. Anda nggak tahu di sini. Kadangkala di Jawa itu ada orang-orang Islam, mungkin dia sudah berhaji apa. Ketika punya acara itu ngundang, bikin acara. Yang didatangkan itu penyanyi-penyanyi dangdut, biduan-biduan dengan celana-celana, dengan ya pakaian yang mini, dengan dandanan yang seksi, itu dihadirkan orang sekampung untuk nonton itu. Subhanallah, apa maksudmu? Kau hadirkan tontonan seperti itu, kau undang orang sekampung. Tujuannya apa? Menghibur mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu, lahum azabun alim. Fid dunya wal akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya di surah An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perzinaan, tersebarnya kemungkaran di tengah-tengah orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang suka tersebarnya seperti itu.
fi dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan. Ada yang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Kemudian ada wartawan-wartawan, ada jurnalistik-jurnalistik yang menulis berita-berita yang di dalamnya mengandung unsur penyebaran perzinahan. Di dalam Islam ada aturan ngomong. Engkau berita, ada na'udzubillah, jam na'udzubillah. Berita-berita yang ditulis oleh wartawan itu, wartawannya muslim. Ima bohong, ima ditambah-tambahin atau dikurangin. Karena saya sudah pernah berhubungan dengan wartawan. Saya baca berita, dia nulis berita tentang saya di koran. Saya baca, beritanya bagus. Ustaz Syafiq. Kenapa tuh? Dia tulis Ustaz Syafiq Riza Basalamah, dai dari Jakarta, berkeliling berdakwah tiap di masjid-masjid di kota Bondowoso. Ana ngomong, ana dari Jember, ente dari Jakarta tahu dari mana? Dia tulis dari Jakarta. Padahal Jember itu berdampingan dengan Bondowoso. Kok enggak tanya sama ana? Padahal dia foto-foto ketika ana ceramah. Ana cuma dua kali kajian jemaah. Katanya berkeliling selama bulan suci Ramadan. Menambah-nambahkan berita. Ketika berita-berita berkaitan dengan perzinaan, dengan pemerkosaan, dengan hubungan ini PK apa? Pelacur-pelacur ini. Beritanya selalu mengandung unsur orang itu jadi tertarik berbuat zina. Nauzubillah. Yang istilahnya ana masih ingat dengan membaca berita dua pegawai imigrasi yang menangkap satu orang dari Tiongkok dari mana, kemudian dibawa ke hotel. Cerita detail dia. Lalu dia tidak berkatakan berzina, enggak. Lalu mereka berhubungan badan dan bergantian. Antum lihat, ucapan ini membuat yang membaca itu menghayal. Mana yang menghayal? Nah jemaah, kita ini bicara realita. Mereka termasuk menebarkan kemungkaran dan kekejian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Muslim itu kalau ngomong enggak suka jelek-jelekin orang, enggak suka mencela orang, enggak suka omongan yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, enggak suka. Muslim enggak kayak gitu tuh. Yang kayak gitu bukan muslim. Maka hati-hati. Berita na'udzubillah sampai ana kadang-kadang membaca berita itu sampai muak. Kejadian terakhir kemarin seorang lelaki yang homoseksual. Yang dia bunuh lawan homonya. Diceritakan bagaimana posisinya dia, yang ini yang di bawah, siapa yang di atas. Ini celananya diturunkan sampai ke lutut, apa. Na'udzubillah. Yang penting buat masyarakat itu bukan itu. Kalau engkau ingin kebaikan negeri kita, yang penting buat masyarakat itu adalah akhir dari cerita. Sanksi yang diberikan kepada dia. Itu. Antum lihat bagaimana kejadian perampokan-perampokan semakin merajalela. Pencurian semakin merajalela. Pencurian motor. Dari mana mereka belajar? Dari wartawan. Menggunakan kunci L. Kunci L itu kayak gini. Sebutin. Oh kayak gitu tuh dia. Kemudian mengambil ketika orang lagi masuk toko. Oh gitu. Jadi ketika masuk toko, yang satu menjaga di... Kan diceritakan itu jemaah. Apa tujuannya kau ceritakan? Kau ceritakan hati-hati umpamanya agar seperti ini, seperti itu. Gak apa-apa. Tapi kau ceritakan kejadiannya, bagaimana modelnya. Yang satu nunggu di pintu. Yang satu pura-pura jadi tamu ini itu. Orang baca, oh kayak gini. Makanya setelah banyaknya dipublikasi berita perampokan-perampokan itu. Pembunuhan, pencurian, perzinaan, pemerkosaan. Apakah kriminalitas berkurang apa bertambah? Bertambah.
Mereka punya peran besar. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Kejadian anak-anak kecil mabok dengan limfox. Yang baca berita, oh bisa bikin mabuk limfox ya. Beli dia. Dia coba. Oh benar ternyata. Kemarin ketika kejadian sianida. Masih ingat kejadian sianida? Yang ribut tentang racun itu. Pada ketakutan. Gimana nanti kalau ada orang yang gak suka beli sianida ditaruh di PDAM. Taruh di PDAM, keracunan semua orang-orang. Pada ketakutan, orang minum, hati-hati ini nanti. Berita-berita, orang berita itu ada etika. Dalam Islam, kita bicara Islam. Kalau etika jurnalistik di Indonesia, Anda gak ngerti. Dalam Islam, antum lihat kejadian hampir terjadi perzinaan Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai mana ceritanya? Sampai kejadian macam-macam, gak selesai ditutup. Falamma hammat bihi wa hamma biha, ketika Nabi Yusuf tu perempuan ada keinginan tu Nabi Yusuf ada keinginan itu cerita. Tidak sampai bagaimana cara membukanya, cara ininya, cara itunya, enggak sampai warna celananya. Itu. Betul enggak Ustaz? Kayaknya juga pernah baca Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kembali orang-orang munafikin suka tersebarnya kemungkaran perzinaan di tengah-tengah masyarakat muslim. Na'udzubillah. Perubahan bahasa-bahasa itu juga termasuk dari mereka. Para jamaah, saya akan bicara tentang sifat orang munafikin yang terakhir. Ini yang panjang. Yang kita butuh melihat apakah diri kita termasuk dari di surat An-Nisa ayat 108. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kata Allah, di antara sifat orang munafikin ini, dia itu takut sama orang. Dia berusaha menyembunyikan dosa-dosa dia dari orang. Tapi dia tidak takut berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan orang, Masya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Nah. Namun ketika enggak ada orang, loncat dia. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal Allah tahu, Allah melihat dengan perbuatan mereka. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah itu meliputi semua kelakuan dia, kelakuan baik dia, kelakuan buruk dia. Para jamaah, tidak bisa dipungkiri, orang itu enggak mungkin mau berbuat dosa di depan orang. Sudah menjadi tabiat manusia, dia berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu khata, berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang terbaik di antara orang yang berbuat salah adalah orang yang kembali, dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi yang jadi masalah ketika orang itu pura-pura baik. Di depan orang pura-pura baik. Tapi kalau dia memang baik, gak ada masalah. Dia baik di depan orang, tapi terkadang dia berbuat salah. Siapa yang gak berbuat salah? Kita nih jamaah. Laula sitrullah wa lutfuhu bina. Kalau bukan karena Allah menutupi dosa kita. Kalau bukan karena kelemah lembutan Allah kepada kita. Insya Allah kita gak akan kumpul di masjid ini. Antum insya Allah gak akan hadir di kajian Anda. Antum kenapa hadir di kajian Anda? Karena antum berhusnudzon. Dan Allah tahu dengan diri kita. Apa dosa-dosa yang kita lakukan Allah tahu. Orang berbuat dosa tidak kita kata, enggak masalah.
Itu wajar dia sebagai manusia. Bahkan Allah sebutkan di surat Ali Imran tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa sih mereka? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh, orang-orang yang bertakwa itu bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang tatkala berbuat fahisha. Mungkin orang bertakwa itu terjebak dalam kemaksiatan, mungkin. Dia manusia aja. Dia berbuat dosa besar atau berbuat dosa kecil membolimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah. Lalu mereka istighfar. Mereka memohon ampun atas dosanya. Dan mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Dilanjutkan berbuat dosa lagi. Enggak, mereka berusaha untuk meredam dosa itu. Dalam kondisi mereka tahu mereka tidak akan terus-terusan berbuat dosa. Nih, kita berlaku dosa enggak masalah. Tapi jangan sampai dosa itu dosa munafik. Karena pura-pura kita di depan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amsal jibali tuhamah aw tihama biran. Aku akan tahu, akan tampak bagiku nanti pada hari kiamat sekelompok dari umatku, min ummati, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan. Dia bawa pahala. Pahalanya banyak sekali. Putih. Besarnya seperti pegunungan Tihama. Antum tahu pegunungan Tihama? Itu nyambung dari Hijaz, dari Mekah sana sampai ke Yaman. Kira-kira 2000 kilometer. Gunung. Pahala dia seperti itu. Dalam artian dia berbuat amal kebajikan. Orang-orang sholat. Sholat, zakat. Fayaj'aluha Allahu Azza wa Jal haba'an mansura. Allah jadikan amal kebajikan yang seperti gunung, pegunungan Tihama itu Allah hancurkan sampai menjadi debu yang berterbangan. Dia melihat, oh aku orang baik, aku orang soleh, ini buktinya. Kemudian Allah hancurkan. Ketika orang tahu dia orang jahat, dia akan ya sadar, aku kalau aku memang bukan orang yang berbuat baik. Tapi ini orang suka berbuat baik. Sehingga dia berharap, oh ini pahalaku ada. Aku dulu sholat, aku dulu sedekah. Apa kata Thauban, maula Rasulullah SAW. Mantan budaknya Rasulullah SAW, Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gambarkan mereka buat kami. Siapa mereka itu? Seperti apa kriteria mereka? Orang-orang yang memiliki amal kebajikan, tapi Allah hancur kena kebajikan mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ini perkataan Thauban masih. Tampakkan buat kami Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kami jangan sampai jadi seperti mereka. Ini seorang muslim. Ketika ada berita-berita yang menakutkan, dia takut jangan sampai anak kayak mereka nantinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama innahum ikhwanukum. Mereka itu saudara kalian. Berarti mereka orang-orang Islam, muslim. Al-muslim akhul muslim, kata Rasulullah SAW. Wa min jildatikum, kulitnya sama seperti kulit kalian. Wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Bayangkan jam. Mereka ini sholat malam, tahajud. Sebagaimana sahabat Nabi sholat tahajud, mereka pun sholat tahajud.
Walakinnahum. Tapi apa yang menyebabkan amal kebajikan mereka jadi hancur lebur itu apa? Kata Rasulullah SAW, walakinnahum aqwamun. Mereka adalah suatu kaum. Idza khalau bima harimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang kalau mereka lagi bersendirian dengan yang haram-haram yang Allah haramkan, mereka langgar. Jadi ini orang pura-pura berbuat baik. Tapi tatkala dia kumpul dengan kelompoknya ya, atau dia sedang sendirian di kamar, dia lakukan dosa-dosa tanpa jadi beban buat mereka. Kita katakan tanpa jadi beban dalam artian kalau dia terbebani, dia akan bertobat. Dia berarti tidak pura-pura. Seorang mukmin itu kadangkala, ya tadi sudah dikatakan, tidak kuat dia, terkena nafsunya, syahwatnya, lalu dia berbuat dosa. Tapi dengan dosa itu dia terbebani. Maka dia insya Allah tetap mukmin. Karena dia terbebani dengan, tapi ada yang enggak, pura-pura. Ketika ketemu sahibnya, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, fulan ini Masya Allah. Kalau sholat nanti kata dia. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Atau kita sendiri seperti itu. Dosa yang dilakukan ketika sendirian itu sangat berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Awalnya nih mungkin kita terbebani, tapi lama-lama kebiasaan. Karena merasa tidak ada yang melihat dan orang-orang tetap melihat dia sebagai orang baik, maka tetap dia melakukan dosa. Seorang yang beriman itu bukan yang hanya beriman di depan orang. Bukan yang hanya beriman di depan sahibnya, di mimbar, enggak. Dia juga beriman ketika di dalam kamar. Dia juga beriman ketika dia sendirian. Ujian yang sebenarnya adalah tatkala kita sendirian. Kalau di depan orang, ada dua hal yang membuat kita yang meninggalkan dosa. Yang pertama Allah, yang kedua gak enak sama orang. Ente gak malu sama jenggotnya gitu. Kita mau berbuat dosa, iya ya. Tapi ketika sitar ditutup, ingat. Orang yang beriman sebenarnya adalah yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Di surat Al-Mulk ayat 12 Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, dalam kondisi Allah itu gaib dan dalam kondisi dia tidak dilihat oleh orang, yang seperti ini lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka lah pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, dosa khalwat. Dosa tatkala kita sendirian atau tatkala kita kumpul sama kelompok kita. Ada orang-orang yang Masya Allah, ketika kumpul sama orang-orang soleh, bajunya baju takwa. Datang kajian pakai baju takwa. Ketika kumpul sama sahib-sahibnya, beda lagi bajunya. Dia punya kelompok sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, beliau mengatakan, ajma'al arifuna billah anna dhunubal khalawat hiya aslul intikasat wa anna ibadatil khafa hiya a'zamu asbabis sabab. Beliau mengatakan orang-orang yang arif billah, para ulama-ulama Islam telah bersepakat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan ketika berkhulwat, ketika sendirian, ketika tidak ada yang melihat, itu adalah sumber dari kehancuran tuh orang. Yang dulunya taat, lama-lama jadi gak taat. Karena dia punya dosa tersembunyi tadi. Hati-hati. Dan sebaliknya,
ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam kondisi tersembunyi, rahasia, tidak ada orang yang mengetahui, itu yang akan menetapkan kita insya Allah. Jadi kita berusaha dalam kehidupan ini memiliki amalan-amalan yang orang seluruh penduduk bumi gak ada yang tahu. Antum apalah amalan antum, mungkin antum bikin jalan. Bikin jalan di satu kampung, gak ada orang sekampung kalau antum yang tahu kalau antum yang bikin. Gak ada. Antum gak tahu kok tahu-tahu antum kirim uang ke fulan ini, atau anak datang momen dapat fulus. Bang, ini ada fulus dari orang, dari muhsinin, dari orang baik. Dia kepingin bangun jalan, uangnya sekian. Selesai. Orang tahu siapa, ada muhsinin yang ngasih. Antum usahakan punya sholat yang tidak dilihat orang. Ana sempat dapat kiriman sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwa sholat orang yang tidak dilihat oleh manusia itu lebih baik 25 kali daripada sholat yang dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sholat sunnah di rumah? Kalau sholat di masjid, berjamaah di masjid, oke, semua berjamaah di masjid. Satu, tingkatannya sama satu. Sama-sama sholli. Tapi ketika satu ba'diyah, insyaallah. Ba'diyah baca Al-Baqarah. Masyaallah. Rukuk sujudnya lama. Dilihat sama orang. Masih ada celah buat syaitan untuk membuat kita riya. Tapi kalau di rumah, kita sholat, baca umpamanya Al-Muluk, tabara, istri kita ada di samping kita. Ya, pura-pura kata dia, kalau itu orangnya bacaannya Al-Muluk, amalannya gak benar gitu kan. Istri kita tahu dengan kita, gak bisa kita riya. Bikin timur ya sama istri. Istri kita tahu. Luar dalam kita nih ketahuan sama istri kita. Insya Allah tingkat riaknya kalau sama istri itu kecil. Tapi kalau sama orang kampung. Maka perhatikan. Istri kita tahu kita itu bakhil atau. Kalau di depan orang ya. Pura-pura bagi-bagi duit. Insya Allah. Istri tahu, ya Allah Ustaz, uang belanja Ustaz, Nah, kita di rumah tuh yang seharusnya kita punya amal soleh, gak ada yang tahu. Sampai kalau bisa, istri kita gak tahu. 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shima hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, berinfak, fa akhfaha, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Makanya ketika antum ada kotak amal, antum sudah siapin duit. Siapin duit berapa? 300.000. Tapi dibungkus 5.000. Itu bungkus. Ketika antum masukin kiri kanan taunya berapa? 5.000. Tapi Allah Jalla Jalla tahu antum taruh 300.000. Kenapa kita perlu memberitahu orang lain dengan amal soleh kita? Sedangkan dosa kita gak ingin orang lain tahu. Dan kita beramal buat siapa? Akhirnya kita beramal buat orang. Bukan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengarang kitab Lataiful Ma'arif, dia mengatakan khatimatus su takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali alihan nas. Orang yang su'ul khatimah itu salah satu penyebabnya adalah ada sebuah dosa yang disembunyikan oleh kita, yang kita pelihara itu dosa, yang orang gak ada yang tahu. Kadangkala orang bingung, fulan kok bisa su'ul khotimah ya? Padahal dia suka sedekah.
Padahal yang bangun masjid ini dia. Padahal ini dia, itu dia. Kita mengatakan kan? Tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu dosa yang orang gak ada yang tahu. Maka para jemaah, kita nih yang sekarang perlu bertanya kepada diri kita. Apakah kita menyimpan dosa-dosa yang kita lakukan kemudian kita tidak bertobat? Dan kita merasa bangga dengan amalan itu. Jangan sampai seperti kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat malam iya. Antum tahu salat malam itu enggak ada yang lihat antara dia sama Allah. Tapi kadang kala salat malamnya pura-pura. Bukan lillahi taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat orang-orang munafikin, dia meremehkan dosa. Kalau dikasih tahu ittaqillah akhadathul izzatu bil ithm. Kalau dikata, ente bertakwa kepada Allah, ente masa melakukan dosa ini? Ana disuruh bertakwa sama Allah. Sebelum ente lahir, ana sudah bertakwa kepada Allah. Dia merasa bertakwa kepada Allah. Ketika dikasih nasihat, teguran, enggak ada mayan, Pak. Jadi dosa itu dia remehkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Seorang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, ketika dia punya dosa, dia itu seperti orang yang duduk di lembah. Di atasnya ini gunung menjulang tinggi yang hendak longsor. Dia itu seperti itu. Dia takut terus dengan dosa yang dia lakukan. Wa innal fajir, ada orang fajir, pelaku-pelaku dosa itu. Yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Dia melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di hidungnya. Faqala bihi hakadha. Kemudian diginikan terbang. Allah ghafurur rahim. Engkau itu sebagai seorang muslim, jangan menakut-nakutin orang dengan neraka. Jangan. Allah itu punya surga. Kau tahu? Orang yang membunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Aku belum 100 orang. Ada orang-orang yang seperti itu. Meremehkan dosa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, ana sendiri kadangkala astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu dengan mata-mata yang berkhianat dan tahu dengan apa yang disembunyikan hati. Kita kadang kala makan, ya. Makan. Ada cewek yang lewat. Terus kita ada yang lihat enggak? Ada. Kadang kala kita kayak gitu tuh. Itu dulu, Ustaz. Sekarang pakai kacamata hitam. Buka kitab. Padahal matanya ke sono-sono dia. Hadi khianah. Orang semuanya tahu dia baca kitab. Masya Allah dia gini. Hati-hati jemaah, orang yang suka pakai kacamata hitam. Karena terus terang, kacamata hitam itu membantu kita berbuat dosa. Nah, coba ketika gak ada kacamata hitam, antum mau gimana? Kepingin ngelihat gitu ya, tapi banyak orang ya. Kita akan berperang dengan diri kita sendiri. Dan setan akan membisikkan keburukan kepada kita. Terus bagaimana cara kita berlepas diri dari dosa yang tersembunyi tadi itu? Karena berat ya mah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa, apa kata Rasulullah SAW? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' 'alannas. Dosa itu sesuatu yang bahasa Jawanya itu gerundel. Apa? Be? Apa-apa? Yang keras. Nyesak di dada. Berputar ya. Yang kayak garuk-garuk di hati. Wa karihta an yattali' 'alannas, dan kau enggak suka orang tahu dengan dosa itu. Itu istilahnya dosa.
Kita enggak suka. Orang tahu itu enggak suka. Tapi ada orang yang tadi kita pura-pura dia berbuat baik di depan orang. Pura-pura. Kalau dia di depan orang memang dia orang baik, cuma terkadang dia berbuat dosa. Manusia wajar berbuat dosa itu. Itu dosa. Gimana sekarang supaya kita terhindar dari dosa itu? Yang pertama, cara yang pertama agar kita terhindar dari sifat munafik, khususnya yang terakhir nih, berdoa memohon kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari sifat munafik, supaya dijauhkan dari mata yang bisa berkhianat, dan supaya dijauhkan dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku akan kabulkan. Minta. Yang jadi masalah, banyak umat Islam berdoa tapi tidak berdoa supaya dijauhkan dari dosa. Doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Doa yang baik diajarkan oleh Rasul SAW. Doa minta rezeki, doa minta ilmu, minta amal soleh. Nah, ada orang yang doa ya minta supaya dikasih istri yang soleha. Tapi enggak pernah berdoa supaya dia jadi orang soleh. Dia berhaya Allah berikan rezeki, istri yang soleha, anak-anak yang soleh. Kau kapan kau minta untuk jadi orang soleh? Dan jangan meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, kau jangan meremehkan doa. Jangan kau cuma doa doang, kata dia. Ini doa, aku mampunya doa, ya kau doa. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa. Doa itu adalah anak panah di malam hari yang tidak pernah salah. Kenapa dikatakan tidak pernah salah? Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta pasti aku kasih, enggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Ketika waktunya datang, kena tuh anak panah itu. Maka kita terus berdoa supaya dijauhkan dari dosa, supaya dijauhkan dari kefasikan, dicintakan kepada kita iman, dibencikan kepada kita dosa. Karena yang membuat orang cinta kepada iman, kepada ketaatan itu Allah. Yang membuat orang benci kepada dosa itu Allah. Apa kata Allah di surat Al-Hujurat? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Tapi Allah lah yang membuat kalian itu jadi cinta sama iman. Dan dijadikan perhiasan di hati kita. Sehingga kita itu kalau berbuat ketaatan bukan pura-pura. Tapi karena Allah. Kadang-kadang ada orang bersedekah. Benar dia bersedekah, ya Allah. Ada orang yang kalau enggak bersedekah itu sakit semua badannya. Ada. Dia hari itu tidak membantu orang lain, ya Allah. Kok aku enggak bisa bantu orang, ya Allah. Dia ingin membantu orang. Dan Allah lah yang membuat kalian benci kepada al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Al-kufra, kekufuran. Kita jadi benci dengan kekufuran. Fusuk, dosa besar. Isyan, dosa-dosa kecil. Jadi kita minta, Allahumma habib ilayna al-iman wa taqwa wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Kapan? Cari waktu-waktu mustajab. Cari waktu-waktu mustajab. Kita kalau sudah sering berbuat dosa, usahakan kalau bisa setiap waktu kita ingat dengan dosa, ya Allah, aku ini selalu dibisikin dosa, ya Allah. Karena ada orang dulunya dia enggak benar, dia tobat, tapi panggilan berbuat dosa itu terus dibisikin dia.
Terus dia berdoa. Kemudian yang kedua, berjuang. Doa aja gak cukup. Harus ada perjuangan dari kita. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini jiwa kita nih, itu telah dikasih dua jalan sama Allah, jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Siapa yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang berusaha untuk menyucikan jiwanya. Jangan diikutin bisikan-bisikan buruk itu. Kita berusaha. Sekali kita terjerumus, langsung selamatkan, bangkit lagi. Jangan di tempat itu. Dan Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, mengharapkan keridhaan kami, mengharapkan siratal mustaqim, apa kata Allah? Pasti kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada dia. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Yang ketiga, agar kita terhindar dari dosa-dosa ketika sendirian itu, ingat dengan hadis Thauban tadi. Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang bawa amal kebajikan, tapi ternyata amal kebajikannya hancur lebur. Gara-gara ternyata selama ini dia berbuat amal soleh itu pura-pura, bukan lillahi ta'ala. Yang keempat, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dan Allah itu mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah, antum kalau kerja di sebuah ruangan, yang ruangan itu ada CCTV-nya. Bos ngelihat. Kalau enggak ngelihat direkam. Kira-kira antum akan main game? Antum akan main HP? Karena dilihat. Ngapain? Jamaah, ana lihat sebagian sudah mulai ngantuk, Ustaz. Coba berdiri abang lihat tuh. Baik. Jamaah, sebentar lagi insya Allah kita sudah berhenti. Jadi yang mau tidur nantilah. Kadangkala ada orang, Ustaz, terus terang, ana kalau di rumah susah tidur, Ustaz. Makanya anak datang ke pengajian. Kalau pengajian, masya Allah, nggak lama tidur, duduk tidur. Di rumah rebahan nggak tidur jemaah. Atau sebagian orang itu rebahan bantalnya sudah enak, pakai AC sulit tidur. Masuk pengajian panas, masya Allah, langsung bismillahumma. Maka ingat jemaah tadi itu orang kalau ada CCTV di ruang kerja. Kira-kira dia mau duduk tidur? Akan. Karena akan dipotong gajinya dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat dari itu. Saksi kita nanti itu ya Allah. Allahumma arhamna waghfirlan. Saksi kita itu bukan orang lain. Ya. Bukan CCTV. Tapi tangan kita akan berbicara. Kulit kita ini akan ngomong nanti pada hari. Kita akan ngomong, akan nolak gimana? Kalau dari orang lain, ya dia mungkin bohong, mungkin bohong. Malaikat-malaikat, ya mungkin dia ditambahin. Tapi ini, kulit kalian sendiri akan berbicara. Kemudian, ya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau pernah berulang kali, bukan pernah, beliau mensenandungkan atau mengucapkan dua bait syair ya. Tentang menumbuhkan di diri hamba ini perasaan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفَلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّمَا يُخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ. Kalau kau sedang sendirian pada suatu waktu, jangan berkata aku sedang sendirian. Jangan.
tapi katakan sedang ada yang mengawasiku. Dan jangan mengira bahwa Allah itu akan lalai dari mengawasimu sesaat. Dan jangan engkau mengira bahwa sesuatu yang kau sembunyikan itu Allah enggak tahu. Allahu Akbar jemaah. Kadangkala kita menyembunyikan sesuatu di dompet kita. Kadangkala kita menyembunyikan sesuatu di HP kita. Enggak ada yang tahu. Kecuali kita. Dan Allah tahu. Para jemaah, yang kelima, hendaklah kita membayangkan gimana kalau kita berbuat dosa itu lalu ada orang yang ngelihat kita. Kita kan malu. Antum lagi duduk sama perempuan. Antum lagi menonton sesuatu yang diharamkan. Lalu ada teman antum yang ngelihat. Bagaimana perasaan antum? Apa kita enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Paling enggak tumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, ingat mati. Bayangkan kalau antum mati ketika berbuat dosa. Antum jangan berharap insyaallah ana mati ketika sholat, Ustaz. Karena ana habis berbuat dosa sholat. Siapa yang bisa menjamin antum mati dalam kondisi sholat? Tadi kita sampaikan ucapan Ibnu Rajab. Bahwa orang-orang yang su'ul khatimah itu biasanya dia menyembunyikan satu amalan buruk tersendiri yang dia gak bertobat, bahkan mungkin dia bangga. Hati-hati dengan seperti itu. Jangan-jangan lagi berbuat dosa, malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Dan yang terakhir, berusahalah kita mengingat surga Allah Subhanahu wa taala. Cobaan terbesar kaum lelaki itu apa? Wanita. Tidak ada alasan seorang muslim berzina. Enggak ada alasan. Sedangkan Allah sudah berfirman buat dia fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Gimana kau masih berzina? Allah sudah mengatakan nikahilah dari wanita yang baik-baik itu 2, 3, 4. Kadangkala na'udzubillah min dalik, ada lelaki-lelaki yang sudah umur, dia merasa istrinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Istrinya sudah tidak menyenangkan. Tapi dia enggak mau cerai. Apalagi kalau kondisi dia sebagai pegawai negeri atau kondisi dia sebagai tentara, polisi, yang perceraian bagi mereka itu bisa menjatuhkan ya kedudukannya atau apa, akan berpengaruh kepada karir mereka. Lalu dia tetap dengan istrinya, tapi dia berzina. Alasan apa? Dengan alasan apa engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Allah membolehkan engkau menikah 2, 3, 4 dengan syarat engkau bisa berbuat adil. Kalau enggak bisa satu, terus gimana Ustaz? Anak enggak bisa adil. Dan anak enggak mampu nikah lagi. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Puasa Ustaz, anak kerjanya kerja keras Ustaz. Nah, banyak alasan. Ya udah, kalau kau enggak puasa, paling tidak engkau jangan suka duduk di pinggir jalan. Orang tahu nafsunya tinggi, duduknya di pinggir jalan dengan tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Kau duduk di sana. Kau zikir di dalam sana. Maka tundukkan pandangan. Berat jemaah. Dosa-dosa besar itu awalnya dari pandangan mata. Antum perampok itu dari mana merampok sih? Dari pandangan mata, lewat. Bagus banget nih rumah. Ada orangnya enggak? Nah, ada orangnya lagi umroh. Oh, dari matanya dia lihat. Kapan orang mencuri? Ketika melihat ada kesempatan di situ dia mencuri. Jadi kita harus menjaga pandangan mata kita dari segala yang Allah haramkan. Dan ingat dengan surga Allah SWT. Para jemaah, kita mungkin melihat wanita. Ada seorang alim ulama mengatakan, andai kata seorang lelaki itu melihat 1999 wanita telanjang,
di depan dia. Lalu ada satu yang pakai jilbab dan pakai kerudung. Yang dia lihat yang mana? Yang pakai kerudung. Ini kenapa nih gak dibuka nih? Naam jawab. Itu syaitan. Padahal 999. Kita harus putus jalannya syaitan. Ketika kita putus, insya Allah dia gak akan mengajak selanjutnya. Tapi kalau kita itu, ya enggak, anak cuma mau ngelihat. Anak insya Allah anak tahan. Tahan, melihat, enggak ada. Para jemaah, Rasulullah SAW mengatakan mata itu, memandang wanita itu adalah sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Anak panah iblis yang beracun. Kalau anak panah biasa, antum terluka, insya Allah sehari selesai. Tapi kalau beracun, antum bisa mati gara-gara itu. Kadang-kadang ada orang, insya Allah anak mau tahan pandangan mata anak. Dia tahan, istighfar terus. Suatu hari ada keinginan. Kau lihatlah sekali itu. Sekali, supaya kau gak penasaran. Nanti dia, iya ya, sekali aja lah, bismillah. Dia lihat tetangganya. Masya Allah. Selesai, antum pikir selesai? Nah. Sholat Allahu Akbar. Ya Allah, cantik banget. Sholat itu. Mau tidur, kebayang. Itu yang disebut anak panah beracun itu masuk racunnya, jemaah. Kemudian akan mengajak selanjutnya terus. Na'udzubillah. Makanya kita harus ketika kita melakukan itu putus ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum yang Allah sediakan buat kita di surga Allah jauh lebih itu jauh. Wanita-wanita di surga. Allahu Akbar. Kalau bidadari dari surga itu melihat tersenyum jemaah. Melihat ke dunia ini terang timur dan barat. Di surga nanti pernah ada kilauan yang membuat penghuni surga pada kebingungan. Kilauan apa ini kata dia? Dikatakan itu bidadari yang lagi tersenyum buat suaminya. Allahu Akbar. Kita antum pernah lihat kilauan gigi istri antum? Barakallahu fikum ya, mungkin sampai situ kita bisa mengkaji, kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Udah dipilih, Ustaz. Wah, masa ana suruh milih, Ustaz, yang banyak ini. Kayaknya Ustaz yang harus milih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kaif haluk? Alhamdulillah bikhair. Mohon nasihat bagaimana cara menumbuhkan perasaan kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, baca Quran jemaah. Baca Quran sama artinya. Antum kalau lihat, hampir di setiap halaman Al-Quranul Karim itu mesti ada sifat-sifat Allah. Ditutup dengan nama-nama Allah. Alimun khabir, sami'un alim, alimun hakim. Innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian wahuwal qahiru fawqa ibadihi. Banyak. Ketika kita membaca itu sehingga akan tumbuh di hati kita rasa ya Allah, aku merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak mensyukurinya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sebuah amalan yang awalnya niatnya ikhlas namun dalam perjalanannya timbul sifat riya namun masih berusaha untuk meluruskan niatnya kembali, apakah termasuk munafik? Nah, berkaitan dengan riya jemaah. Riya ini salah satu sifat orang-orang munafik. Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, nih hati-hati yang salatnya malas. Yura'una an-nas, kalaupun salat dia riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Bagaimana kalau kita niatnya ikhlas awalnya? Kita sedekah ikhlas, kita umroh ikhlas, haji ikhlas. Tapi perasaan riya itu ada. Enggak masalah kalau kita berusaha untuk memeranginya. Tapi orang munafik ini dari awal udah riya. Awal niatnya memang untuk dilihat orang. Tapi mukmin niatnya lillahi ta'ala. Tapi di tengah jalan mungkin ya kadangkala ada orang berangkat haji. Ana mau haji. Ana enggak mau riya, orang seagam tahu enggak berangkat haji atau umroh lewat Jakarta. Ada yang tahu kan? Mau kemana? Mau ke Jakarta kata dia. Oh iya, insyaallah. Sampai Jakarta udah berangkat umroh atau haji, sampai Mekah melihat orang pada foto-foto di Ka'bah. Insyaallah kata dia. Dia akhirnya foto. Dipasang di Instagram, di BBM, di WA, sedang di depan Ka'bah. Masya Allah. Inti katanya enggak kepingin orang seagam tahu, itu orang se-Indonesia tahu. Kadangkala kita perasaan benar, setan itu mengganggu kita, jemaah. Maka kita tadi udah baik tuh, supaya enggak ada yang tahu orang agam, aku berangkat ke Jakarta, umroh dari Jakarta, enggak ada yang tahu. Tapi perasaan itu tetap harus dijaga. Kata Sufyan ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Jadi aku enggak pernah mengobati atau memperbaiki sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Kenapa? Bolak-balik niatku itu sendiri. Maka enggak masalah, yang penting kita berusaha untuk tidak kalah dengan bisikan-bisikan syaitan itu. Bagaimana cara menghapus dosa munafik yang telah lalu? Apa yang pantas kita lakukan untuk selanjutnya dalam bentuk ibadah? Tolong keterangannya, terima kasih. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kadangkala dulu Ustaz, ana itu pura-pura baik. Dulu ana itu sholat pun pura-pura. Dulu ana puasa pun ada yang pura-pura, benar jemaah. Karena untuk pekerjaan ya, ada orang kadangkala sholat di masjid. Di kantornya. Kenapa ente sholat di masjid? Sholat di masjid 27. Sholat di masjid. Padahal kalau di rumahnya dia gak sholat di masjid. Dia di sana kenapa sholat di masjid? Karena ada bosnya. Bosnya sholatnya di masjid. Gimana kita sekarang ngobatin dosa masa lalu ketika kita sadar? Perbaiki dengan memperbanyak amal soleh yang tersembunyi. Yang gak dilihat orang. Salaf itu sebagian kalau berzikir ada orang dia langsung berzikir dengan lidahnya tanpa bibirnya bergerak. Karena dia takut riya. Kalau sekarang na'udzubillah di Arab itu mungkin 10 tahun terakhir ini ada model tasbih yang bagus-bagus. Sama supir-supir. Tapi bukan buat zikir. Dipegang, diputer. Jadi gini, nanti kalau sudah diem, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti diputar lagi gitu. Kata dia, apa maksudnya kau melakukan itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in tubdus sadaqat, fa ni'immahi. Wa in tukhfuha, wa tu'tuhal fuqara, fa huwa khairul lakum. Kalau wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bersedekah terang-terangan itu bagus kata Allah. Tapi kalau kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada fakir miskin yang berhak, maka itu lebih baik buat kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka ini salah satunya nanti akan menghapuskan dosa-dosa nifak yang masa lalu dengan beramal soleh secara sembunyi-sembunyi. Mohon nasihatnya tentang gambar-gambar atau video-video porno yang terselip di antara video-video kajian yang ada di dunia maya.
bagaimana sebaiknya, apakah yang terbaik dalam kondisi seperti ini. Subhanallah jemaah. Memang dunia maya ini tidak bisa dipungkiri. Base camp-nya itu punya orang-orang non muslim, sehingga dia bisa taruh di situ apa yang mereka inginkan. Ada aplikasi, ana punya aplikasi, ana download itu. Aplikasi ini tentang azan atau apa, tentang waktu sholat itu macam-macam. Kan kadang yang harus beli. Kalau yang gratisan ada iklan-iklannya. Itu iklan-iklannya gak bener ya. Ana pernah buka mau tahu waktu sholat. Na'udzubillah. Ya gimana, memang punya non muslim. Apalagi kalau kita bicara tentang video-video yang di dunia maya, mungkin di YouTube ya, kadangkala ustadz di atas, bawahnya semuanya, na'udzubillah gak benar. Maka salah satu solusinya adalah tidak membuka YouTube, tapi membuka YouFit. YouFit TV. Iya, YouFit TV itu sudah disaring ya. Cuma memang kalau YouFit TV akhirnya hanya ada TV-TV yang direkam oleh YouFit. Ini kan enggak ada YouFit kan di sini kan? Kan enggak akan muncul nanti di YouFit TV kalau mau di-upload nanti. Maka umat Islam seharusnya bersinergi lah paling enggak. TV-TV yang ada ini, teman-teman yang ngerekam yang apa, dia jangan cuma upload di YouTube. Dia upload di YouTube, tapi nanti link-nya itu dimasukin ke YouFit. Sehingga TV ceramah-ceramah itu orang buka, enggak ada yang enggak benar. Karena terus terang setan ini, subhanallah. Antum kadang-kadang buka ceramahnya ustaz. Di sebelahnya ada sesuatu yang menarik. Ditonton 5 juta orang. Apaan sampai 5 juta orang yang nontonnya? Muncul. Kita akhirnya maunya dengarkan ceramah 2 jam, akhirnya ceramahnya 5 menit, sisanya berpindah-pindah dari channel-channel itu. Maka kita harus hati-hati. Nah, ini ada pertanyaan, apakah seorang yang mengaku muslim namun percaya pada dukun atau hal-hal yang klinik masih bisa disebut beriman? Para jamaah, al-mu'min, orang mukmin adalah orang yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Oleh karena itu, kalau ada orang beriman, percaya ada orang lain tahu dengan yang gaib, berarti dia kufur dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan tidak ada yang dipercaya sama mereka. Kemudian yang klinik-klinik, yang akhirnya dia meminta kepada selain Allah, subhanallah ya. Gak tahu di sini, di sawah-sawah dekat surau ini. Di Jawa, itu kalau mau panen, kadangkala ada ritual tersendiri. Ada pasang kayak sesajen. Ada, Ustaz? Ada yang pernah ngeliat? Gak ada di sini? Ada juga, Ustaz Jawa. Antum kalau gak tahu, jangan ngomong gak ada. Gak tahu, Ustaz. Gak pernah ngeliat. Karena alhamdulillah sekarang memang udah jarang. Ana masih ingat ketika SD. Ana biasa anak SD lah mainnya di sawah ya ini itu. Kalau mau panen itu mesti di ujung itu ada sesajen. Di situ ada bubur merah, bubur putih, kemudian ada kembang, ada duit, ada rokok. Duitnya biasanya 100 atau 50 perak. Kita nyari duitnya biasanya. Kalau udah mau panen datang sama teman-teman. Itu banyak di pojok-pojok. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Jadi kalau orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu, diragukan keimanan dia dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Maka hati-hati dengan seperti itu. Nah, bagaimana contohnya orang yang munafik di zaman Rasulullah, SAW?
Para jamaah, antum sekali lagi jangan terlalu pelit lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Ketika dia menulis SAW, dia bersalawat enggak? Enggak. Dia tulis SAW. Karena dia mengatakan terlalu panjang. Ada yang mengatakan, enggak, ana salawat di bibir. Oh, di bibir, tapi enggak di tulisan. Ya, kebanyakan enggak bersalawat. Maka tulislah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka melakukan amalan yang soleh. Tadi kita katakan munafik ini ada dua macam. Belum mana sampaikan. Munafik ini ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan adalah orang yang munafik yang keyakinannya memang dia enggak suka sama Islam. Dia itu pura-pura Islamnya. Ada munafik amali, tadi dia pura-pura berbuat soleh. Tapi dia mukmin, cuma kadang kala tadi dia ria, ya kadang kala tapi dia tetap berusaha untuk memperbaiki hatinya. Kadang kala dia berdusta. Tanda-tanda munafik kan udah disebutin, kalau berbicara berdusta. Kalau dikatakan sekarang padahal mereka melakukan amal soleh, iya. Orang melakukan amal soleh itu belum tentu lillahi ta'ala. Karena ada maksud. Kadang kala antum ngangkat masjid ini butuh bantuan, itu macam-macam, antum bantuin mereka. Kadang-kala niat antum bukan lillahi ta'ala. Ingin dipuji orang atau gimana. Barakallahu fikum. Mohon nasihat bagaimana cara menahan amarah emosi terutama menghadapi masalah keluarga dalam mendidik anak. Subhanallah jemaah. Anak kita adalah amanat yang besar yang Allah bebankan kepada kita. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu melaksanakan salat dan bersabar. Sabar. Kita nyuruh anak salat itu sabar, makanya menyuruh anak salat itu mulai umur 7 tahun. Ana punya anak perempuan umur 7 tahun, dia hampir 7 tahun sekarang. Itu sama ibunya kalau disuruh salat sampai berantem. Oh, ini itu yang nanti lagi ini anak kecil ya sabar. Nah, sholat nah. Ya bentar lagi main dia. Namanya anak-anak. Tapi insyaallah kalau kita mendidik mereka ketika anak-anak benar, besarnya nanti enggak terlalu sulit mendidiknya. Yang jadi masalah banyak orang tua baru sadar ketika dia sudah tua dan anaknya sudah dewasa. Dulu orang tuanya bolong-bolong sholatnya sehingga anaknya sholatnya bolong-bolong. Ketika orang tuanya sudah dapat hidayah, sholatnya benar, dia memperbaiki anaknya berat. Karena kalau pohon tuh udah keras tuh batangnya, susah untuk dibeloknya. Ya sabar, duduk sama anak, ya tunjukkan kecintaan kepada anak, pelan-pelan didik anak itu. Anak itu boleh dipukul, boleh. Ketika umur 10 tahun nggak sholat boleh, tapi dengan proses yang 3 tahun itu. Lalu banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kadangkala orang tua itu marah sama anaknya sampai lupa daratan. Ada orang yang menampar anaknya sampai anaknya tuli. Jangan sampai itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Wajah ini enggak boleh dipukul. Jadi dalam kondisi marah kepada anak, tetap wajah tidak boleh. Yang boleh dipukul apa? Ya selain wajah, dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang atau melukai. Memukul anaknya, ibu-ibu marah sama anaknya disiram pakai minyak, ngomong. Minyak panas. Oh, janganlah. Barakallahu fikum. Banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika emosi itu muncul ya. Kemudian marah kepada anak itu marah karena cinta sebenarnya, jemaah. Bukan marah yang disebabkan emosi enggak. Karena dia cinta, kepingin anaknya itu benar. Nah, bagaimana hukum bercadar? Istri Rasulullah semuanya bercadarkah? Mengacu pada hadis perempuan itu seperti burung gagak. Apakah perempuan wajib memakai baju hitam? Perempuan seperti burung gagak. Nah, bagaimana hukum bercadar? Hukum bercadar ada dua pendapat ulama. Yang pertama,
Sebagian mengatakan cadar itu wajib berdasarkan ayat-ayat dan istri-istri Rasulullah SAW semua pakai cadar. Dulu nggak pakai cadar, tapi akhirnya semuanya pakai cadar. Ada yang mengatakan sunnah, cadar itu sunnah menjadi keutamaan. Dan pendapat kedua ini insya Allah yang lebih benar, yang lebih rajih dalam permasalahan itu, aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dengan catatan wanita itu tidak bersolek ketika tidak bercadar. Bercadar enggak wajib, Ustaz? Enggak. Akhirnya dia pakai lipstik apa yang enggak. Tetap Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Istri-istri Nabi semua bercadar. Setelah turun ayat tentang hijab itu semua bercadar. Itu yang anda ketahui, wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah wanita seperti burung gagak? Jadi tidak ada warna khusus untuk pakaian wanita. Tidak ada warna khusus untuk pakaian wanita. Yang diceritakan ketika turun ayat hijab, perempuan-perempuan itu seakan-akan burung gagak. Karena di kepala mereka itu ada kain-kain yang hitam, tapi atasnya doang. Tidak disebutkan semua badannya hitam. Dulu jamaah, kehidupan para sahabat susah jamaah. Sebagian itu cuma punya sarung doang. Sampai kalau sholat, dia itu mau ruku atau sujud, dipegangin kainnya. Takut tersingkap auratnya. Maka pakaian-pakaian wanita itu ya apa yang ada mereka pakai. Dan pakaian hitam itu ya pakaian yang biasa lah, bukan pakaian berhias pada masa itu. Maka kalau dikatakan apakah ada warna khusus, tidak ada. Boleh pakai warna apa saja asalkan tidak syuhroh, menjadikan orang melihatin dia. Tujuannya pakai jilbab itu kan supaya gak dilihatin orang. Kalau dia pakai baju itu malah dilihatin orang, maka jangan. Umpamanya di kampung itu orang-orang gak ada yang pakai warna hitam. Pakai warna hijau, coklat, umpamanya. Kalau kita pakai warna hitam dilihatin orang, jangan pakai warna hitam. Dilihatin orang, oh kata dia, aliran apa nih? Kan gitu kadangkala. Padahal gak ada keutamaan baju hitam di atas lainnya, gak ada, sama. Cuma yang para ulama mengatakan, kalau baju warna hitam itu lebih menutup, berarti lebih bagus. Karena lebih menutupnya, menutup aurat. Memang baju warna, bukan warna hitam ya, warna gelap. Itu lebih menutup daripada yang warna terang. Kadangkala yang warna terang itu transparan. Kalau kita lihat, ana biasanya ngelihat jemaah umroh ya, mereka pakai mukenah putih. Makanya mukenah putih itu biasanya dilapisin dua, supaya lehernya tidak kelihatan. Kalau nggak dilapisin tuh rambutnya kelihatan. Jadi intinya masalah warna ini bebas asalkan tidak membuat orang pada ngeliatin dia nantinya. Dan pakaiannya juga nggak ada hiasan-hiasan, ada manik-manik emas-emasan apa seperti itu, sehingga orang pada ngeliatin dia. Tujuan dia pakai baju itu untuk menutup auratnya. Nah, ini bertanya tentang bagaimana, apakah ada kitab yang harus dibaca agar terhindar dari sifat-sifat munafik, dari pembatal-pembatal keislaman ya. Banyak sebenarnya kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama ya. Tapi kitab yang pertama yang harus kita baca itu adalah Al-Qur'anul Karim. Antum banyakin baca surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa pertengahan itu, kemudian di surat At-Taubah. Adapun kitab-kitab, ada kitab-kitab keyakinan, ucapan dan perbuatan pembatal keislaman, Nawaqidul Iman, Wal Islam Al-Qauliyah Wal Amaliyah, itu kitab yang bagus yang untuk dibaca. Tapi kitab Al-Qur'anul Karim adalah kitab utama yang seharusnya kita baca, jemaah. Berkaitan dengan sifat munafik, yaitu suka menunda sholat, bagaimana sebaiknya pada saat menuntut ilmu, baik itu di lembaga-lembaga formal seperti madrasah, mutawassithah, aliyah, atau di luar itu, lalu masuk waktu sholat. Nah, berkaitan dengan madrasah-madrasah seperti itu, atau tempat kerja kita, waktu sholat itu ada yang luas, bukan yang luas, ada yang longgar. Sehingga kita sholat dimanapun masih di waktunya.
umpamanya duhur. Kadangkala di sekolahan mereka istirahatnya jam 1. Apakah kalau kita sholat jam 1 kita termasuk orang munafik? Enggak, insya Allah. Apalagi kita tidak meniatkan untuk menunda waktu sholat. Memang sholatnya di masjid, usahakan tetap berjamaah. Jadi sholatnya jam 1 tapi di masjid tetap berjamaah. Kemudian yang bekerja. Kadangkala orang bekerja itu sampai jam 3 atau jam 4. Istirahatnya baru jam 4 atau jam 4 lewat. Di sini asar jam berapa? Jam 4. Setengah 4 umumnya. Jadi kita sholatnya jam 4 gak masalah. Tapi jangan sampai mendekati waktu itu keluar. Dan tidak dengan sengaja. Maksudnya karena sesuatu yang... ya karena kondisi kita melakukan itu. Kalau orang munafik udah jadi... jadi memang dia sengaja. Kayak model orang yang rapat. Kan bosnya bisa ngomong... pending dulu sholat. Bisa gitu loh. Gak ada masalah dia. Tapi itu kadang-kadang mereka lakukan terus-terusan. Adzawallahu alam sholat jemaah. Bagaimana kalau kita beramal niatnya bukan untuk riya, tapi untuk mengajak orang tersebut untuk beramal baik. Ya tadi udah disebutin bahwasanya beramal terang-terangan itu gak apa-apa, itu baik. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Apalagi plus niat tadi untuk memberikan pelajaran kepada mereka, anak-anak kita. Tunjukkan anak-anak kita sedekah, terang-terangan sama anak kita untuk ngajarin mereka. Anak kita mau ke masjid, kasih duit anak kita, ajarin tuh anak-anak bersedekah. Kemudian sholat, lihatkan ketika sholat, kadangkala orang tua sholat sembunyi, anaknya gak tahu kalau bapaknya sholat. Sehingga anaknya tidak pernah tahu kalau di rumah ternyata bapaknya sholat. Tunjukkan kepada mereka, asalkan bukan untuk riya. Bagaimana kita berpakaian jika kita tidak pantas memakai pakaian kuku atau gamis, contohnya pergi ke suatu tempat dengan kawan-kawan, nanti kawan-kawan bilang kita terlalu alim karena pakai baju kuku. Jadi pakaian muslim itu menutup aurat, tidak syukron. Kemudian pakaian itu tidak ada lambang-lambang kekufuran. Pakaian itu tidak menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik ya. Kita boleh antum mau pakai kaos, antum mau pakai celana yang pokoknya bukan celana yang sekarang kan lagi model celana legging ya. Laki-laki juga pakai celana legging. Ada pakai celana harus pakai plastik dulu untuk masukin kakinya gitu kan kadang kala. Nah, pakaian yang menutup aurat enggak harus pakai gamis. Tapi memang jamaah kita lihat orang itu melihat orang lain pakai gamis gimana? Ini orang alim. Kadangkala antum masuk masjid dijadikan imam, padahal antum hafalannya cuma qul huwallahu ahad. Jadi imam. Karena ngelihat penampilannya ini kena nih. Nih masya Allah nih penampilannya kayak gitu tuh. Nah, kita pakai pakaian biasa, disesuaikan. Antum pakai mau lagi bekerja, antum lagi mau lagi ke sawah, masa mau pakai gamis antum gitu kan? Ya enggak pas lah. Tapi yang penting tadi sesuai dengan syar'i. Para jemaah anak kayaknya harus berhenti jemaah. Karena suara anak udah mau habis, nanti sore kajian lagi. Tapi pertanyaan ini ditahan, nanti dibawa kemana? Iya, di sana insya Allah ya. Iya, buat di sana lagi. Baik, ini ada hadiah, nanti juga. Baik, anak mau kasih hadiah, mungkin yang paling jauh kita kasih yang paling besar jemaah. Jamaah yang paling jauh. Dari mana? Bengkulu. Ada yang lebih jauh dari Bengkulu? Medan. Jauh mana Bengkulu sama Medan? Hah? Jauh Medan. Ada yang lebih jauh dari Medan? Mana? Jakarta. Datang ke sini mau kajian. Apa udah tinggal di sini? Tinggal di Jawa. Terus datang ke sini pulang kampung. Hah? Oke. Kita kasih satu yang dari Jakarta. Anda mau kasih yang Medan. Satu yang Bengkulu satu. Insyaallah. Jadi dapat semuanya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti sore. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.